Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat ya. Nah, kali ini saya kedatangan paket. Paket ini udah lama datang, cuman saya baru sempet hari ini, malam ini ya, baru sempet saya unboxing. Nah, kebetulan saya ini mau saya unboxing, tapi sebelum kita unboxing, gimana caranya saya mendapatkan hadiah tersebut? Nah, itu yang penting. Nah, ini teman-teman ya, saya dapat hadiah ini dari Diecast Diorama. Nah, ini ada Instagramnya juga ya. Nah, gimana caranya? Caranya cukup subscribe Diecast Diorama dan aktifkan lonceng hitamnya ya. Diaktifkan, jadi kita tahu nih ketika Diecast Diorama itu live, kita bisa tahu. Nah, di situ saya mendapatkan hadiah ini ya teman-teman ya. Nah, terus di sana ada semacam putaran ya, putaran hadiah gitu. Jadi nama kita dicantumkan di putaran itu. Daripada kita kelamaan dan saya penasaran nih hadiahnya apa. Saya juga maaf, mohon maaf nih Om ya, baru sempat saya malam ini, mungkin tengah malam ya, karena bisanya tengah malam, karena kalau misalkan siang nanti muncul ini ya, muncul gangguin, rusuh dia. Oke, barangnya alhamdulillah aman ya, nggak ada penyot atau gencet sama barang yang lain. Oke, daripada kelamaan kita langsung aja unboxing isinya ya. Nah, ini ya teman-teman ya, packingnya ini kayaknya khusus nih, khusus box Diecast ini untuk pengiriman. Nah, ini ya teman-teman ya, gimana caranya saya mendapatkan hadiah tersebut? Ini dia channel YouTube-nya Diecast Diorama ya. Dan ada Instagram-nya juga ya teman-teman ya, Diecast Diorama juga. Oke, kita langsung saja. Isinya apa, penasaran juga ya. Keren, dibabel lagi ya. Nah, ini kosong teman-teman, kosong ya. Ini kayaknya muat untuk 2 atau 3 diecast. 2 kayak 2. Cukup nih. Kayak ini custom ya, Om. Wow, keren cuy, belum punya saya ini. Kelihatan gak? Keren bro, Mitsubishi 3000 GT. Keren. Nah, ini kita dikasih stiker juga ya teman-teman ya. Cakep ini. Terus keren cuy. Nah, ini ya teman-teman ya. Saya dikasih 2 stiker nih. Jadi koleksi juga nih, nanti saya tempel nih ya. Ya teman-teman ya, jangan lupa subscribe channel Diecast Diorama channel YouTube, dan jangan lupa untuk follow Instagramnya juga sama, Diecast Diorama.
Oke. Nah, ini ya. Ini selama saya di Alfamart di sini belum pernah nih ketemu Matchbox yang edisi Mitsubishi ini. Keren. Dilus nggak ya? Boleh dilus nggak, Om? Keren nih. Nanti aja atau sekarang. Wes, ternyata ada ini lagi ya. Ada stikernya lagi nih. Nah, ini teman-temannya ada stikernya lagi. Saya nggak kelihatan dari depannya aja nih. Dari depannya aja. Itu saya bingung nih mau di los atau enggak. Cuman pas di sini lihat, wah ada stikernya. Jadi kenang-kenangan. Jadi nggak apa-apalah, kita simpan aja karena cardnya juga masih kenceng ya, masih kenceng. Ini Mitsubishi, wah interiornya keren juga nih, kelihatan nggak? Keren keren keren, cakep dari belakangnya nih. Cakep ya teman-teman, detailnya keren habis. Mantep. Nih lot keberapa ya nih edisinya? Berapa nih, saya nggak tahu nih. Mungkin teman-teman tahu edisi Matchbox yang berapa ini, saya nggak paham karena kurang update juga. Kalau teman-teman tahu, boleh komen-komen ya di kolom komentar ya. Sharing-sharing aja nih teman-teman. Sharing-sharing aja. Biar teman-teman lain yang nggak tahu bisa tahu gitu. Nah, itu dia teman-teman ya. Saya gimana caranya bisa mendapatkan hadiah ini? Jangan lupa teman-teman subscribe channel Diecast Diorama dan aktifkan loncengnya ya. Jangan subscribe aja, aktifkan loncengnya. Jadi dapat pemberitahuan ketika kalau ada live, pasti ada hadiah, biasanya seperti itu. Nah, terima kasih banyak buat Diecast Diorama atas hadiahnya. Dan saya suka nih karena saya belum pernah dapat Matchbox ini, dan di gantungan pun juga nggak ada ya, nggak ada, atau saya nggak pernah ketemu ya, karena saya juga akhir-akhir ini jarang hunting gitu. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian unboxing hadiah dari Diecast Diorama. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Diecast.